Atlet MMA Rudy Agustian terlibat adu jotos dengan dua pemuda akibat menyelak antrian di meja kasir minimarket di Tangerang. Sementara itu, pihak kepolisian telah memediasi kasus adu jotos antara Rudy Agustian dengan dua pria bernama Maradona Marinir dan Kurnai Pangestu. Setelah dilakukan mediasi, kedua belah pihak akhirnya bersepakat untuk berdamai. Sebelumnya, video adu jotos Rudy Agustian dengan dua pria viral di media sosial. Atlet MMA itu sempat saling dorong hingga terlibat perkelahian di minimarket. Mereka saling membanting hingga memukul satu sama lain. Perkelahian itu dipicu perkara menyelak antrian saat hendak membayar di meja kasir. Tim UTV mengabarkan.